Episodenya memorable banget, weh. Lu kok hilang? Halo guys, kembali lagi saya Dejara dengan No Art No Eat, brand new episode 8 dari Ultraman Art. Yang bisa dibilang terlambat dan sorry banget ya guys. Karena asli Sabtu kemarin kacau sih. Bayangin pas bangun tidur tiba-tiba kepala langsung pusing loh. Makanya kemarin gue off dulu ya. Pergi dokter, makan obat, istirahat. Mungkin ini lagi musim sakit kali. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Mau gak mau video kayak Movie Boss Part 2 ketunda lagi nih. Aduh, tetap dibikin cuma sabar lah. Ini buat lu pada yang kemarin nagih-nagih mulu ya. Bang, kapan breakdown art? Kapan bahas Movie Boss New Gen? Ya mana untuk episode 8, jujur ini lucu plus ngakak parah weh. Gak expect banget loh. Karena awalnya kita kira ini episodenya bakalan biasa aja sih. Paling cuma lawan Kanegon di dunia virtual doang bang. Pas udah selesai nonton, wah ternyata memeable ya. Jadi ini guys, breakdown episode 8 dari Ultraman Art. Langsung aja, check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan Kanegon yang sedang live streaming. Jir, dia disawer mulu cok. Langsung ke opening, dan judul untuk episode hari ini adalah Internet Kanegon. Berlanjut ke Yuma yang sedang dalam perjalanan ke kantor Skip, yang mana di sini Yuma sempat ngeliat orang-orang sekitar ya. Ada yang lagi nonton live streaming, ada yang belanja, terus bayarnya pakai aplikasi Hoshipay gitu. Pas sampai ke kantor Skip kok kayak lagi mati lampu. Yang ternyata di sini mereka lagi berhemat ya guys. Berhubung kota Hoshimoto belakang ini apa-apa naik, mau gak mau harus hemat sih. Ya udah pasti dari Yuma bakal mikir terus lah. Gimana nih? Biaya seharian, makan, terus harus ngasih duit ke nenek, harus hemat semua lah. Sehingga Shu pun menemukan cara menghasilkan uang yaitu live streaming dengan menggunakan Hoshipay. Gampangnya nih aplikasi kayak gabungan OVO, TikTok terus bisa sambil sawer gitu ya guys. Pas lihat videonya malah kayak VTuber cok. Mana gak ada yang nyawer lagi. Bahkan ini Shu sampai pengen bahas tentang info kaiju dari Skip loh. Apa nanti gak disemprot sama GDF? Secara persetujuan pasti agak ribet ya. Harus daftar, lapor, apa segala macem. Saran dari Kapten Hiroshiban sih ngikutin arus aja lah. Yang mana di sini mereka sempat nemu streamer kaiju ya guys. Internet Kanegon, ya bener aja. Mungkin itu filter CG doang kali. Setelah itu, Skip pun mendapatkan telepon dari kaiju ini. Pas sampai ke tempat, ternyata telepon tadi itu dari CEO Hoshipay Kanao Dogane ya. Yang ngasih tahu banyak hal banget, kayak Hoshipay apaan. Terus Kanegon tuh ternyata kaiju AI loh. Cuma kenapa mereka sampai minta bantuan sama Skip, itu karena ulah Kanegon sendiri sih. Nih kaiju setiap disawer gak pernah dibelanja, jadinya kayak gak ada perputaran gitu ya guys. Sehingga Kanegon merupakan penyebab terjadinya inflasi di kota Hoshimoto. Pengen nangkap Kanegon gak tuh? Dengan cara menjebak kaiju ini ke dalam server pesawat Hoshipay. Cuma karena pesawatnya pengen jatuh, ngeliat itu udah pasti Yuma bakalan berubah jadi Art lah. Anjir, Art langsung dibawa ke dunia virtual dong. Ya secara battle ini ngakak banget ya guys. Karena yang dipentingin Kanegon mah uang doang. Laper nih. Pas dibantu sama Yupi pun gak ngefek sih. Mana nih kaiju sampai jadi gede lagi? Dijamin lucu lah. Dengan Art memberikan data pembelajaran menggunakan Luna Armor, pada akhirnya Kanegon mengeluarkan semua uang Hoshipay dari server pesawat ini. Besoknya pas live streaming, Shu malah berubah jadi Kanegon dong. Episode 8 pun habis guys. Oke, walaupun ceritanya belum terlalu fokus ke konflik utama kayak Uze, Monohon segala macem, tetap enjoyable kok. Malahan episode yang begini jarang-jarang loh. Ceritanya menarik, special guest-nya bagus, battle-nya lucu, gimana gak memorable banget. Tapi buat lo pada yang pengen fokus ke konflik utama, untuk sekarang sabar-sabar dulu ya guys. Hopefully pas nanti udah masuk second core udah saatnya lah. Asli, lo pada nonton episode 8 pun gak bakal nyesel sih. Battle-nya itu loh. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, Hoshipay. Merupakan aplikasi yang cukup populer dari kota Hoshimoto yang ibaratnya nih kayak gabungan OVO, Qris, GoPay segala macem ya. Kalau mau bayar mah tinggal scan doang. Bahkan selain berguna sebagai pembayaran, ini Hoshipay bisa dipakai buat live streaming gitu loh. Bisa dapat saweran lagi. Sekaligus menjadi masalah utama yang disebabkan oleh Kanegon. Soalnya nih kaiju pas dikasih tip bukannya dipakai buat belanja malah disimpen doang. Jadinya gak ada perputaran ya guys. So far itu aja sih. Yang kedua, VTuber. Ya, berhubung di kota Hoshimoto terjadi inflasi, di sini Shu sama Yuma lagi cari cara buat dapetin uang ya. Live streaming dari Hoshipay terus dapat sawer bisa kali. Yang kalau kita lihat video mereka ini mah tipikal VTuber. Walaupun gak yang terlalu VTuber banget ya guys. Lebih kayak emote gak sih? Itu green screen-nya masih kelihatan, cok. Udah pasti pas baru mulai view-nya masih sepi lah. Shu malah belaga gila dong. Mungkin kita bisa ngasih info resmi kaiju dari Skip deh. Habis dari kejadian Kanegon, untungnya channel mereka makin rame ya. Saking ramenya Shu sampai berubah jadi Kanegon.
Buat lo pada yang nonton Ultra Q tuh easter egg lo. Yang tiga, sifat Shu. Sebenarnya dari awal episode pertama nih sifatnya Shu emang udah kelihatan ya. Dia kalau udah ngomongin kopi sifat aslinya keluar tuh. Ya mana di episode kemarin ini makin keluar banget ya guys. Jadi karakternya gak yang terlalu serius gitu lah. Kocak sih. Ya mumpung episode 8 ini fokusnya emang buat lucu-lucuan gak heran ya. Yang keempat, Kanao Dogane. Menjadi special guest di episode kemarin, yang mana merupakan CEO bagi PT Hoshipei, sekaligus adalah orang yang menciptakan Kanegon. Bahkan kalau ngomongin case-nya ini dipenangkan oleh Ryo Ogawa dan pernah muncul di Kamen Rider Ghost ya guys. Sebagai Frey Freya. Pas dapat peran jadi Kanao jujur menarik loh. Actingnya bagus, karakternya emang yang terlalu bersemangat banget. Terus ini penampilannya lebih kayak tipikal kutu buku nggak sih? Intinya sebagai special guest di episode kemarin dari kita no complain lah. Bahkan ngomongin easter egg, kalau lu pada nyadar ini nama Kanao mirip-mirip kayak bocah yang berubah jadi Kanegon di Ultra Q loh. Bernama Kaneo Kaneda. Mirip dikit ya. Kanao Dogane, Kaneo Kaneda gak tuh? Yang kelima, Internet Kanegon. Merupakan jenis baru dari Kanegon dan sekarang termasuk sebagai kaiju AI yang diciptakan oleh Kanao. Ya memang nih kaiju di live streaming Hoshipei ini populer banget ya guys. Banyak yang sawer mulu dong. Cuma seperti yang kita tahu, berhubung Kanegon setiap disawer uangnya gak dipakai, literally disimpan doang. Alhasil, menyebabkan terjadi inflasi di kota Hoshimoto, sehingga Skip berencana menangkap kaiju ini melalui dunia virtual. Ya secara battle, ngakak banget ya. Dengan memberikan data pelajaran, pada akhirnya Kanegon mengeluarkan semua koin Hoshipei dari mulutnya. Oke, untuk desain ini kalau kita lihat emang gak ada perubahan ya guys. Bentuk corak warnanya sama aja tuh bang. Bedanya paling di AI aja sih. Secara jurus pun lebih ke arah virtual semua ya. Seperti virtual consumption bisa makan uang virtual, dan terakhir digital travel, yang mana di sini Kanegon bisa berpindah tempat ke dunia virtual. Namanya aja internet Kanegon, masa gak bisa begini? Bahkan ini easter egg-nya kalau teman-teman nonton Ultra Q yang dulu mungkin bakalan nyadar ya guys. Kayak Kanegon terbang pakai roket, terus mendaratnya pakai parasut. Apalagi pas Shu berubah jadi Kanegon itu easter egg Ultra Q banget sih. Pokoknya menarik lah. Yang keenam, pertarungan di dunia virtual. Waduh, ini paling ditunggu ya. Jarang-jarang loh, battle di dunia virtual nggak tuh? Apa nggak referensi Gridman banget? Yang kalau kita lihat ini bangunan kotanya kayak gabungan era samurai sama modern ya guys. Ada LED stripnya terus ada gunung Fuji juga. Tuh gunung kayaknya bukan CGI deh, lebih kayak background doang nggak sih? Tapi overall dari gua no complain ya, bagus weh. Makanya kadang berharap juga kalau bisa kedepannya ada battle di dunia virtual lagi lah. Yang tujuh, ke randoman art. Asli nih di episode 8 art bener-bener dibikin random banget sih. Memeable parah weh. Kayak pas lawan Kanegon rebutan uang, naikin Yupi. Kapan lagi nih Ultraman naik motor? Mana Yupi tiba-tiba hilang, cok? Terus art sempat masak juga, let him cook. Bahkan at the end ini art sampai lupa cara buat terbang ya. Padahal tuh posisinya lagi pakai Luna Armor loh. Astaga, ngakak weh. Sebetulnya sebelum tayang pun udah dikasih tahu sih. Katanya di episode 8 bakalan dibikin chaotic nyimeng gitu. Hah? Episode nyimeng? Serius nih Ultraman bisa bang? Pas udah selesai nonton, waduh. Makanya secara cerita ini kita gak yang terlalu peduli banget ya guys. Mau episodenya filler belum terlalu fokus ke konflik utama segala macam, yang penting menghibur lah. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk Breakdown episode 8 dari Ultraman R. Wajib banget ditonton, terutama buat lu pada yang suka sama lucu-lucuan ya. Bahkan episode minggu depan tentang ini gue lumayan penasaran loh. Pas baca dari sinopsis kemarin biasa aja sih, tapi pas udah lihat previewnya, wah kok berasa sus banget. Kira-kira kenapa nih? Paling segitu aja guys, kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau tambahan yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman R yang lainnya. Bye-bye!